Indonesia jangan senang dulu, Korea Selatan ternyata tak sudi beri KF-21 Boramae kepada NKRI. KF-21 Boramae, jet tempur kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan sudah menampakkan dirinya. Baru-baru ini di Korea Selatan, KF-21 Boramae mengadakan uji coba taksi di landasan Pacu. Terlihat ada gambar bendera Indonesia di sana. Indonesia dan Korea Selatan sudah sangat ingin melihat KF-21 Boramae mengudara. Saat uji coba taksi tersebut, KF-21 Boramae berputar-putar di landasan Pacu, seakan-akan hendak take off. Sebelum betul-betul lepas landas, KF-21 Boramae mengalami serangkaian uji coba yang ketat. Semuanya diuji untuk mencapai letak kesalahan atau kekurangan dari KF-21 Boramae yang kemudian diperbaiki. Media Korea Selatan, SBS, menjelaskan pada 11 Mei kemarin, jika KI tengah melakukan segala usaha untuk menguji coba KF-21 Boramae. Pesawat ini telah menyelesaikan uji pemisahan eksterior, uji getaran tanah, dan uji kompatibilitas mesin atau pesawat dan saat ini sedang melakukan uji darat untuk kontrol penerbangan dan sistem bahan bakar. Kemudian penerbangan pertama yang ditunggu-tunggu akan berlangsung sekitar Juli setelah uji landasan pacu di landasan dan uji kompatibilitas elektromagnetik, kata SBS. Memang benar, setelah uji coba darat, KF-21 Boramae akan terbang pertama kalinya pada 22 Juli nanti. Penerbangan perdana ini akan menyita perhatian dunia internasional. Sebab KF-21 Boramae merupakan jet tempur buatan Korea Selatan pertama kali dalam sejarah. Juga adanya keterlibatan Indonesia dalam proyek ini membuat dunia ingin tahu apakah negara Asia Tenggara mampu membangun jet tempurnya sendiri. Jika nantinya KF-21 Boramae berhasil terbang perdana, yakni uji coba terbang. Ya, KF-21 Boramae harus mendapatkan 2.200 jam terbang supaya bisa masuk ke lini produksi. Uji terbang yang dilakukan lebih dari 2.200 kali selama 4 tahun merupakan tonggak terbesar dalam pengembangan KF-21. Keberhasilan atau kegagalan proyek KF-21 bergantung pada seberapa efektif dan tepat waktunya uji coba ini, ujarnya. Spesifikasi dasar KF-21 Boramae sebenarnya sudah cukup untuk Indonesia. Ia punya kecepatan 2,2 Mach, cukup bagi Indonesia menjadikannya jet tempur interceptor yang selama ini diemban oleh Su-30. Bukan cuma itu, KF-21 Boramae juga bisa melakukan berbagai peran tempur yang selama ini minim di lini kekuatan udara Indonesia. Karena bisa dimuati senjata sampai 7,7 ton, KF-21 Boramae bisa mengusung berbagai misi tempur dalam sekali terbang. Ia bisa melakukan maritime strike yang selama ini Indonesia lemah dalam hal itu. Apalagi Korea Selatan telah membekali KF-21 Boramae dengan rudal canggih masa kini. Hampir semua rudal buatan barat bisa diluncurkan dari KF-21 Boramae. Contohnya saja MBDA Meteor yang sangat berbahaya itu. KF-21 Boramae dipastikan bisa meluncurkan Meteor. Lantas ada rudal serang jarak jauh yang berbasis tarus KEPD-350 Chonryong. Dikutip dari OverDefense.com pada Selasa 11 Januari kemarin, sejak 2018 lalu ternyata ADD dan LIG Next One Korea Selatan sudah melakukan pengembangan rudal serang jarak dekat bernama Chonryong. Chonryong dikhususkan sebagai rudal penghancur bunker. Korea Selatan sengaja membuat Chonryong untuk menghabisi Kim Jong-un yang doyan bersembunyi di ruang bawah tanah. Korea Selatan sendiri setidaknya membeli 170 unit Taurus hingga melakukan alih teknologi yang kemudian dipasangkan pada Chonryong. Chonryong sudah diuji coba oleh Korea Selatan menggunakan F-4 Phantom miliknya. Uji coba tersebut sukses. Phantom dengan kemampuannya untuk membawa muatan besar dan kecepatan tinggi adalah platform yang ideal untuk menguji atau membawa dan meluncurkan rudal jelajah dari udara, kata OverDefense. Dimensi Chonryong diperkecil dari ukuran asli Taurus. Pengecilan dimensi ini untuk memudahkan Chonryong dipasang di KF-21 Boramae. Jelas bahwa Chonryong akan menjadi taring menakutkan bagi KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan nantinya. Chonryong kemungkinan akan menjadi bagian penting dari kemampuan serangan ROKAF di masa mendatang dan merupakan sesuatu yang patut diwaspadai, kata OverDefense. Segala kecanggihan KF-21 Boramae tersebut cuma menuntut Indonesia untuk mengeluarkan duit sebanyak 20 triliun rupiah. Uang seperti itu akan membuat Indonesia mendapatkan 40 unit KF-21 Boramae plus transfer teknologi pembuatan jet tempur. Tapi apalajur, Indonesia telat membayar hingga menunggak iuran KF-21 Boramae. Pada tahun 2017, ia membayar 1/4 dari jumlah tahun ini, dan pada tahun 2019 membayar 272 miliar won atau 230 juta US dollar sebesar 301 miliar won atau 255 juta US dollar masih bukan jumlah yang diperlukan. Tahun 2020
yang dilanda pandemi adalah tahun ketiga negosiasi ulang dan penuh dengan laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Indonesia akan meninggalkan program serta klaim KI bahwa semuanya baik-baik saja. Kini, karena menunggak pembayaran KF-21 Boramae sedangkan pesawat akan segera terbang, Korea Selatan mengambil langkah tegas kepada Indonesia. Korea tidak akan memberikan salah satu dari 6 prototipe pesawat kepada Indonesia. Kelancaran kerjasama dengan Indonesia, mitra bisnis masih menjadi tugas yang tersisa. Dari biaya pengembangan KF-21 Boramae sebesar 8,8 triliun won, 60% ditanggung bersama oleh pemerintah Korea, 20% di Indonesia, dan 20% oleh perusahaan Korea seperti KI. Masalahnya Indonesia terlambat memberikan kontribusi yang signifikan karena kesulitan ekonominya sendiri, kata CDaily.com pada 8 Juli 2022. Meski begitu, DAPA dan Kementerian Pertahanan Indonesia akan menyelesaikan masalah tunggakan secepat mungkin. Kalau masa luang tak selesai, maka jangan salahkan Korea Selatan yang tak sudi memberikan KF-21 Boramae kepada Indonesia. Namun begitu, sudah menjadi kebijakan otoritas Korea Selatan, jika Indonesia tidak membayar tunggakan sampai akhir, maka pemerintah tidak akan memberikan satu pun dari 6 prototipe terbang, yaitu prototipe 5 ke negara Indonesia. Tapi ada satu hal yang patut diingat oleh Korea Selatan, bahwasanya Indonesia sebelum ada proyek KF-21 Boramae sudah berjasa ikut memasarkan produk pertahanan negeri Ginseng hingga laku di sana sini. Bila KF-21 Boramae gagal jadi milik Indonesia, lebih besar kemungkinan jet tempur tersebut tidak bakal laku dijual dimanapun. Silakan saja dicoba kalau Seoul mau. Music